Oke, teman-teman, sahabat Kosijo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan oglok-oglok televisi Polytron yang blank, teman. Oke. Kita colok ke listrik. Kemudian warna biru sudah menyala lampu kontrol. Kita start dulu, teman. Kita start dengan tombol power. Tombol power saya akan naik, teman. Nah, sudah berkedip. Nah, ini sudah menyala biru, teman. Ini kalau dari samping sudah kelihatan biru. Tuh. Ya. Sudah ada biru-birunya. Alias televisi ini tuh. Tuh. Backlight-nya sudah nyala, teman. Cuman untuk televisinya belum, layarnya tidak tampak. Oke, kita buka saja. Kita obrol-obrol. Televisi Polytron untuk tipenya model PLD32T7611. Oke, masih segelan. Oke, untuk membukanya baut lepas semua. Kemudian di sini ada pengancing seperti lubang kecil di sini. Ini kita songkel aja. Nah, begini, teman. Juga yang di sebelah sama aja. Kemudian kita usahakan untuk diangkat. Ada yang nyantel. Oke, kita angkat. Nah, seperti ini. Terangkat. Biasanya di sini ada untuk loudspeaker. Ya. Untuk loudspeakernya kita lepas. Kemudian ada untuk tombol AC ini, untuk stiker AC-nya. Ya, kita biarkan di sini dulu karena kita akan mengkat di bagian tikon di sini. Dilepas dulu. Kok mau roboh, teman? Ini kurang tinggi. Ini kita cutek ini. Angkat. Tarik, nah, kabel fleksibelnya biasanya bisa diikat di sebelah kiri atau sebelah kanan di daerah kaki yang bercabang itu. Nah, itu kaki yang bercabang-cabang ini bisa diikat, teman, di sebelah sini. Ini 1, 2, 3. Ya, dari sini, teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-an. Sekitar 10. Juga yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini juga yang bercabang. Yang bercabang di daerah sini ada ini. Kalau nggak berhasil di sini, di sebelah kanan. Oke. Tapi saya akan ngambil jurus gitunya. Kita akan cut di balik. Nah, ini, teman. Kita akan cut semua aja dulu di jalur ini, teman. Ya.
kita akan cut di jalur ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 10 jalur di sini, teman. Ini jalur sebelah dan sebelahnya yang ada titik-titik di sini kita potong semua. Ini, teman. Di jalur di sini kita potong semua. Dan nanti kita lihat hasilnya. Saya ambilkan cutter irisan terasi ini. Kita akan potong di sini, teman. Sudah tak potong nih jalurnya, dan kita selesaikan dulu, kita kembalikan lagi apakah berhasil atau tidak, kita juga belum tahu karena kerusakan panel itu berbeda-beda. Sudah selesai untuk mengekatnya, kita coba lumahkan. Kita miringkan. Oke, kita akan colok listrik. Nah, kita colok listrik. Warna birunya sudah tampil, akan saya cetatin diri. Nah, sudah cetat, dan kita lihat hasilnya. Nah, politronnya sudah menyala nih. Sudah oke, sudah tampil tuh. Nah, tidak ada cacat sedikit pun, televisi pun sudah oke kembali tuh, normal, teman. Tuh, normal kembali berkat mengkat tadi tuh ya, tulisannya genah toh. Wis gak rusak iki. Wis dadi, teman. Ini sudah bisa bayaran. Oke. Sedikit informasi atau banyak atau lama ini tadi, kalau kelamaan mohon maaf. Dan ternyata televisi tidak sampai 15 menit mudah-mudahan ya. Televisi sudah oke kembali. Oke, sahabat Kos Ijo, terima kasih sudah bersama saya. Telah mengikuti video-video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang berhasil. Tolong komen di kolom komentar, mudah-mudahan teman-teman ilmu yang seperti ini bermanfaat bagi teman-teman pemula di seluruh seantero Indonesia. Kalau luar negeri wis diguang. Oke, teman-teman, sahabat Kos Ijo, terima kasih. Ikuti terus video-video terbaru dari Kos Ijo. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Kos Ijo, terima kasih.